Halo, balik lagi di channel Adjusting. Kali ini saya akan memberikan tutorial gimana caranya kita bikin peta tematik di QGIS. Jadi petanya nanti itu warnanya sesuai dengan nilai variabel yang kita tentukan. Jadi nanti ada gradasinya gitu. Berdasarkan nilai variabelnya, ada klasifikasinya. Langsung kita buka QGIS. Langsung kita buka petanya, klik di layer, add layer, vector layer. Nah, ini buka petanya langsung. Sebelumnya saya udah menyiapkan ya petanya. Kalau kawan-kawan mau juga peta ini, ada tutorial lain bisa ditonton di video, ada di deskripsi ya. Ini kita buka yang SHP ini. Add close. Nah, petanya Jawa Timur ya. Terus ini ada beberapa variabel di sini, lihat variabelnya. Nah, ini udah saya siapkan sebelumnya ya. Tutorialnya ada di link di deskripsi. Nah, nanti yang akan kita pakai itu yang variabel RLS atau rata-rata lama sekolah. Caranya, klik kanan di sini, terus pilih yang properties. Kita langsung ke bagian yang simbologi ini. Nah, di sini dipilih yang graduated. Nah, di graduated ini pilih variabelnya. Misalnya di sini kan tadi pakai yang rata-rata lama sekolah ya, RLS. Nah, di sini ada beberapa pilihan klasifikasi, ada equal count atau kuantil, kemudian equal interval, dan yang biasa dipakai itu ada natural breaks. Kalau equal count itu kabupatennya akan dibagi menjadi bagian yang sama gitu. Misalnya ada di Jawa Timur, misalnya ada 32 kabupaten misalnya ya. Terus akan dibagi menjadi 4. Jadi bagi menjadi 4. Nah, berarti setiap kabupatennya itu nanti setiap kategorinya ini akan terisi 8 kabupaten karena tadi ada 32 ya misalnya. Kalau misalnya dibagi itu yang equal. Kalau equal interval itu intervalnya ini bakal rata. Ini ya, apa rentangnya itu bakal rata. Bedanya sama yang ini, kalau ini jumlah kabupaten kotanya yang rata, kalau ini equal apa intervalnya yang merata. Jadi jarak ini ke sini sama, ini ke sini sama gitu dan seterusnya. Kalau natural breaks ini digunakan ketika datanya misalnya ada yang jauh lebih tinggi gitu biasanya, pakai yang natural breaks. Jadi ini nih meminimalkan varian di dalam kategori, dalam kelas ini, dan memaksimalkan varian antar kelas. Biasanya pakai yang natural breaks. Coba ya kita pakai yang equal count kuantil dibagi menjadi 4, apply. Nah, dia terbagi rata dia. Jadi yang warna merah tebal ini ada jumlahnya pasti sama kayak yang ini, sama kayak yang putih juga gitu. Jadi dibagi rata. Kemudian kalau misalnya pakai yang equal interval, langsung klik yang apply. Nah, ini intervalnya sama. Jadi berapa kabupatennya pasti apa jumlahnya lebih banyak gitu daripada yang lain. Gitu. Kemudian kalau misalnya pakai yang natural breaks, apply. Nah, ini berarti yang nilainya tinggi, lebih tinggi jauh daripada yang lain. Makanya dia apa namanya? Terklasifikasikan sendiri gitu. Coba kita bagi tiga ya biar lebih jelas ya. Kita bagi tiga biar lebih jelas. Ini warnanya kalau mau diganti tinggal di double click aja. Double click, ganti warna. Misalnya hijau ya. Ini. Di warna hijau tebal, nggak tebal. Oke, ini agak putih hijaunya. Oke, ini paling tebal, hijau paling tebal. Ini kita pakai yang natural breaks, apply. Nah, kelihatan ya. Nah, jadi ini kabupaten kota yang rata-rata lemah sekolahnya itu jauh lebih tinggi daripada kabupaten yang lain. Bisa dilihat caranya, ngelihat kini kita coba kita oke dulu. Ini kalau pakai natural breaks bisa dilihat
di sini. Misalnya kita pilih. Nah, ini Gresik. Rata-rata lama sekolahnya 10 ya. Lebih tinggi daripada yang lain. Coba kita sejajarkan gini. Nah, kayak ini. Surabaya kayaknya. Surabaya 10 juga. Sidoarjo mungkin. Sidoarjo termasuk sekolah 10 juga. Jadi ini emang kota-kota yang rata-rata dalam sekolahnya itu kayak lebih tinggi daripada yang lain gitu. Itu kalau pakai yang natural bricks. Coba kita bagi menggunakan yang lain ya. Di sini menggunakan yang lain, misalnya pakai equal count atau yang kuantil tadi ya. Kita bagi 3. Nah, kalau pakai yang equal count atau kuantil, ini jumlahnya sama nih kabupaten-kabupaten yang warnanya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tuh, jumlahnya sama kalau pakai yang equal count atau kuantil. Kalau mau pakai yang satunya lagi, itu pakai yang call interval. Ini dia intervalnya yang bakal sama. Nah, ini 5,1 ke 7 kan 2,2 ya. Ini ke sini sekitar 2,2, 2,3. Ini ke sini 2,2. Ini intervalnya yang sama kalau pakai equal interval gitu aja. Jadi ada 3 itu. Kalau mau pakai klasifikasi yang lain, misalnya yang ada standar internasional, kalau dikatakan rendah segini, sedang segini, tinggi segini, bisa diedit aja langsung di sini. Lower value misalnya dibikin 0 sampai 5 tahun. Oke. Nah, ini 5 sampai 10 misalnya. 10, oke. Ini 10 sampai 20 tahun misalnya ya. Ini misalnya aja. Tinggal langsung aja di apply. Dia langsung menyesuaikan. Ini kalau misalnya udah ada standar yang baku ya. Kalau belum ada, tinggal dipilih aja pakai equal atau yang lain. Oke, misalnya ini pakai natural bricks. Pakai natural bricks ya. Kita apply. Kemudian ini kita katakan rendah misalnya, rendah. Ini legendanya, legendanya misalnya rendah dari 5,07 sampai 6,90. Oke, warnanya tadi kalau mau edit tinggal double klik aja, diganti warnanya. Ini dipilih aja warnanya ya. Oke, apply, oke. Nah, ini udah jadi. Tinggal kita nambahin label kabupaten kotanya untuk ditampilkan ketika ekspor. Klik kanan, langsung ke properties lagi. Ke bagian label. Ini pilih single label. Ini pilih yang variabel yang nama kabupaten kota, yang isinya nama kabupaten kota. Di sini saya namanya nama 6 OBJ ya. Nah, ini teksnya dipilih aja, fontnya apa terserah kawan-kawan, saya pakai yang default aja. Ukurannya di sini saya pakai ukuran 6 poin. Coba kita apply. Nah, udah muncul ya. Ini nanti bisa menyesuaikan ukurannya ketika diekspor. Nanti baru ketahuan. Kalau gini-gini, cuman kira-kira aja ini. Jadi saya ukurannya 6. Nanti kalau kurang besar tinggal dibesarin ya. Terus biar kelihatan, ini kan gak kurang kelihatan ya. Ditambahin buffer. Draw buffer. Size-nya bikin 0,7. Apply. Ini ya. Ini nama-nama kabupaten kotanya. Berarti Kota Madiun ini ada di tinggi ya, di kategori tinggi, Magetan ada di kategori sedang gitu dan seterusnya. Ini kita oke. Nah, ini sebenarnya ada beberapa kabupaten kota yang posisinya nih kurang kurang pas gitu ya.
kayak ini misalnya nih, agak ke sini bisa diagakin ke sini kan. Tapi nggak semua, misalnya ini kayak kurang ke atas atau gimana. Itu cara ngeditnya di sini. Move a label or diagram. Tinggal diklik yang ini. Nah, ini klik sekali, okein aja. Terus geser. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya ada yang dirasa kurang pas posisinya. Kayak ini kemepetan ya. Nah, kayak ini. Nah. Ini sebenarnya ini ada nih wilayahnya nih. Cuman tuh, cuman gara-gara ketutupan ini jadi hilang dia. Gitu. Jadi caranya pakai yang ini. Move label. Kita kasurkan. Sini. Ini jember. Oke ya. Kira-kira udah. Tinggal kawan-kawan geser aja, dirapiin. Kemudian kita tinggal bikin layoutnya ke project. Layout manager. Empty layout, create. Kasih namanya Jawa Timur. Oke, nah ini petanya. Add item map. Gambar aja. Nah, ini petanya. Kalau mau geser petanya bisa pakai yang ini. Ini. Klik. Nah, digeser aja. Oke, ini kan sebenarnya kurang besar ya. Bisa pakai scroll scroll. Tapi kalau di scroll tuh dia jauh banget gedenya. Jadi bisa pakai yang ini juga. Ini bisa disesuaikan. Misalnya di sini kan 1.400.000 ya. Misalnya kita pakai 10 juta. 1.400.000, 1 juta ya. 1 juta. Nah, kebesarannya berarti kita pakai 1.900.000. Nah, ini bisa biar bisa ketangkep yang sebelah sini, tinggal digeser aja. Atau masih terlalu besar, pakai 2 juta. Nah, segini mungkin. Lah ini jadi. Untuk memperkecil. Nah, kayak gini. Kalau mau nambahin judul, tinggal ditambahin aja. Add item lagi. Atau bisa di sini ya. Sini ini. Judulnya di sini ngeditnya. Ini ya. Ukurannya ngaturnya di sini, font ini. Nah, ini begini aja. Bold misalnya ya. Bold 20. Nah, ini posisinya di center. Ini di middle. Misalnya gini ya. Tinggal diatur aja. Kan biasanya kalau di penelitian, kalau misalnya mau nulis jurnal gitu kan, petanya simple ya. Jadi bikinnya gini. Nah, ini kurang satu lagi, legenda di sebelah sini. Nah, tadi yang saya bilang ini caranya zoomnya pakai sambil tekan kontrol ya. Zoom. Sambil tekan kontrol terus di scroll. Tadi yang saya bilang ukuran fontnya itu bisa menyesuaikan. Ini kan kira-kira udah pas nih. Gak apa-apa segini. Kalau misal dirasa terlalu besar atau terlalu kecil, ngulangin di sini. Balik ke peta luar. Nah ini. Ke sini lagi. Klik kanan. Langsung ke properties lagi. Nah ini tinggal di misalnya di teks ini. Tinggal diperbesar aja. Misalnya ya. Ini misalnya bikin 9 ply. Oke. Nah ini kan udah diperbesar. Nah di sininya juga harus. Kemudian ini harus di refresh. Pilih yang lambang ini, select, klik yang petanya, kita perkecil dulu. Setelah di select ini, di refresh ini. Supaya ukuran fontnya mengikuti. Coba lagi ya. Ini ukurannya udah 8 nih, udah perbesar nih. Kita ke sini lagi, klik kanan, properties, ganti ukuran menjadi 6, apply, oke, okay. Ke peta lagi. Nah, ukurannya kan masih gede nih. Nah, di sini harus di refresh.
tuh gitu ya. Tapi ini ukurannya saya rasa udah pas, jadi langsung aja. Ini udah kasih judul, tinggal nambahin legenda di sini, add item lagi. Legenda. Taruh di sini. Nah. Udah ada tadi karena kita udah ngedit rendah sedang tingginya, jadi udah sesuai. Tinggal ngebenerin judul. Nah, ini tinggal diedit aja. Nah, ini udah jadi, tinggal diekspor. Layout ke save as export as image Jawa Timur save. Ini ukurannya biarin aja save. Kita buka di musik. Nah, ini hasilnya ya. Sekian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat bagi yang akan menulis jurnal mungkin atau skripsi. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan, komentar aja atau request juga bisa komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat sekali lagi. Bye.